Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang teman-teman di channelnya Sahabat TV. Kita kedatangan HP baru kali ini dari Infinix. Balik lagi ke Infinix ya, karena sebelumnya saya itu pakai Samsung udah lama banget, dan sekarang akhir tahun akhirnya bisa kebeli Infinix juga teman-teman. Nah, untuk link pembeliannya ada di deskripsi video atau misalkan ada di komentar juga, jadi teman-teman cek aja ke sana. Untuk pembeliannya ini dari ofisialnya langsung ya, dari toko Infinixnya langsung. Saya dapat cashback sekitar 80 ribuan, jadi bisa lebih hemat. Teman-teman bisa cek link pembeliannya di deskripsi. Nah, kali ini kita mau unboxing. Saya lama banget udah nggak pernah unboxing handphone. Ini kebetulan Infinix Zero ini warnanya itu pearly white. Karena jarang banget saya lihat di YouTube yang unboxing Infinix warna pearly white. Kebanyakan warna gold, kalau nggak warna green. Karena warna green waktu saya check out itu kosong, jadi saya belinya yang pearly white aja. Untuk box depannya di sini Infinix Zero 30, kemudian di sini sound by JBL, NFC 256 16 GB teman-teman, dan ini resolusi kameranya up to 2K 30 frame per second. 50 megapixel front frog camera. Wih, mantap banget ini. Untuk bagian belakangnya di sini sama aja ya, cuman pengulangan aja. Untuk chipsetnya Helio G99 dan 4G ya. Ini yang 4G dan G99 ini chipset terkencang untuk 4G. Ya, untuk saat ini ya. Nah, kita dapat apa aja di boxnya? Kemudian ini kita dapat device-nya. Handphonenya, wih, tipis banget. Tuh, udah kebayangan warna putihnya. Mantap. Kita simpan dulu. Kemudian kita dapat apa lagi di sini? Ini buku petunjuk penggunaan. Jadi teman-teman yang baru pegang handphone, teman-teman baca dulu aja. Kemudian di sini ada kartu garansi ya. Cuman biasanya sih nggak diisi. Nah, bener kan? Harusnya ini diisi nih kartu garansi ini. Tapi nggak tahu kenapa kalau setiap beli online itu nggak pernah diisi. Kalau offline pasti diisi teman-teman. Tapi mudah-mudahan aman ya garansinya. Kemudian kita dapat apa ini? Kayak semacam pelindung ya, anti gores. Cuman ini kok kecil ya. Tipis banget. Ya lumayan lah dapat anti gores kayak gini. Ini bukan temper ya, ini kayak plastik pelindung aja. Kemudian kita dapat apa lagi? Di sini ada soft case, teman-teman. Nah, ini lumayan dapat soft case juga, tapi cuman ya kalau soft case kayak gini cepat kuning. Paling kuat cuman sebulan dua bulan lah, tapi lumayan lah daripada nggak sama sekali, nggak dapat sama sekali teman-teman. Kemudian kita dapat ini charger 45 watt. Wih, berat banget ini, lumayan berat 45 watt. Kalau Infinix ini ditempel stiker kayak gini ya, tapi ini ori ya, kelihatan beratnya. Kemudian kita dapat kabel type C to type A. Ini dalamnya warna orange ya, kayak ini, kayak Realme teman-teman. Dalamannya kayak Realme, ini juga sama. Nah, itu aja paket pembeliannya. Kita langsung ke device-nya. Kita beresin dulu. Ini dia device-nya. Kita langsung buka aja. Ini bisa digeser nggak sih? Oh, ini harus dibuka gini. Waduh. Ini untuk tampilan handphonenya teman-teman, ini tipis banget asli. Tapi kalau saya baca di webnya ini ketebalannya itu cuma 7,8 mili. Ya sekitar 8 mili ya. Untuk ketebalannya, kemudian ini kita kletek dulu deh biar enak. Ini ada stiker IMEI ya. Oke. Nah, untuk pearly white-nya ini seperti ini desainnya. Kayak ada semacam goresan abstrak gitu teman-teman, warna putih. Dan di sini dia dikasih bezel warna perak ya, silver. Kita cek bagian kanannya, sisi kanannya. Di sini ada cuman ada tombol power, kemudian tombol volume up and down. Bagian sisi kirinya ini kosong. Atas di sini ada speaker ya, karena di sini dua speaker, Infinix ini dua speaker. Di sini ada tulisannya power by Infinix. Kemudian di sini ada earphone. Bagian bawahnya ada, oh iya tadi nggak ada ini ya. Oh, ketinggalan teman-teman.
ternyata di sini dia ngumpet. Nah, pantesan ada yang kurang tadi ya. Ini SIM ejektornya ketinggalan. Kita coba lihat bawahnya. Ini cuman bisa dipakai 2 SIM, jadi nggak bisa pakai micro SD tambahan. Ya nggak apa-apa lah, karena storage-nya sudah besar. Kemudian di sini ada mikrofon juga, ada Type C, kemudian speaker. Untuk tampilannya udah cukup segini aja. Ini benar-benar tipis teman-teman. Dan di sini layarnya curve melengkung ya. Ini udah ada sidik jarinya. Oke, langsung saja kita nyalain. Kemudian kita lihat spesifikasi dasarnya. Oke, Infinix. Nah, ini HP-nya udah saya aktifin. Kemudian juga udah saya aktifin juga sidik jarinya. Nih, saya coba tes langsung sidik jarinya teman-teman ya, karena ini udah saya daftarin tadi. Ini cepat banget responsif. Untuk sidik jarinya mantep ya. Oke, teman-teman, di sini bodinya ini berukuran 164.5 x 75 x 7.9 mm. Saya baca di GSM Arena. Jadi ini benar-benar tipis karena saya rasain juga ini tipis juga. Kemudian di sini beratnya 182 gram. Kemudian di sini tadi udah jelasin ya, SIM-nya dual SIM, nano SIM dan dual standby. Dan di sini udah ada sertifikasi IP54. Jadi ini kuat untuk cipratan air kehujanan dikit ya, tapi jangan dicelupin ke air. Ya ini suatu perlindungan yang benar-benar harus ada sih di handphone. Apalagi kelasnya di sini harganya lumayan ya, sekitar 3 jutaan. Kalau menurut saya ini harganya lumayan. Untuk display, teman-teman di sini lihat. Ini benar-benar jernih banget. Keren banget sih ini. Ini display-nya itu AMOLED 120 Hz 950 nits. Jadi ini kalau misalkan dipakai di panas-panasan di luar ruangan, ini oke banget. Lumayan lah 950 nits. Kemudian di sini untuk ukuran layarnya 6,78 inch dengan 90% screen to body ratio. Ini benar-benar tipis banget bezelnya, atas bawah samping kanan samping kiri sama teman-teman. Kemudian di sini protectionnya, kacanya di sini pakai Corning Gorilla Glass 5. Tapi sih sebenarnya saya juga agak sedikit khawatir ya, karena di sini layarnya itu lengkung, jadi harus ditambahin proteksi ekstra ya, bisa ditambah pakai hydrogel ataupun yang lainnya ya. Saya juga belum nemu, nanti kita cobain pasang hydrogel kalau ada. Kemudian di sini iOS yang dipakainya itu dia bawaan dari Infinix-nya, yaitu XOS 13. Kita coba lihat. Nah, teman-teman, untuk spesifikasi dalemannya itu dari XOS ini iOS bawaan dari Infinix. Kemudian ini versi 13 dan di sini versi Android-nya itu Android 13 ya, walaupun sekarang sudah ada Android 14, tapi mudah-mudahan bisa dapat upgrade. CPU-nya Helio G99, kamera depannya 50 megapiksel. Kemudian di sini ROM-nya 256. Baterainya 5000, resolusi layarnya itu 1080 x 2400 pixel. Dan di sini memori dari 256-nya ini udah pakai UFS 2.2. Jadi udah lumayan cepat banget untuk harga segini. Jadi dari booting ke masuk ke tampilan awalnya itu cepet ya. Oke. Display udah oke, chipset udah oke, kemudian kita masuk ke bagian kameranya teman-teman. Untuk kamera depan tadi 50 megapiksel ya, kamera belakangnya ini 108 megapiksel, kemudian dia disandingin sama kamera 2 megapikselnya. Ya bisa jadi sih ini cuma satu kameranya ya. Kemudian di sini ada quad LED, LED-nya ini kayak bulat kayak gitu ya. Kemudian di sini juga ada kamera depth ya, 2 megapiksel. Untuk perekamannya itu sampai 2K 30 frame per second. Untuk spesifikasi yang lainnya itu kayak soundnya, ini udah kayak JBL, untuk udah dua speaker juga. Kemudian di sini untuk sensornya juga udah lengkap banget, ada accelerometer, gyro, proximity, kompas, semuanya udah hardware ya, jadi nggak software lagi. Kemudian di sini fast charging, lebih tepatnya super charge 45 watt. Teman-teman, kalau misalkan teman-teman nanya, bang gimana bloodware-nya? Untuk bloodware-nya sendiri di sini sedikit ya. Ini ada sebagian yang bisa kita uninstall juga. Contohnya di sini ada XClub, kita bisa uninstall, coba pemasangan. Kemudian ada TikTok juga. Ini sedikit kok.
Tapi nggak tahu ya, nanti kedepannya apa ada iklan yang cukup mengganggu, nanti kita update lagi karena durasinya ini udah lama videonya. Kemungkinan videonya sampai di sini aja. Terima kasih teman-teman yang sudah nonton. Pasti nanti ada kelanjutan videonya. Saya juga mau pelajari dulu handphonenya, enak atau nggak dipakai saya sendiri. Ini pengalaman pribadi, nanti kita coba cek ya. Nah teman-teman, link pembeliannya di deskripsi video kalau misalkan teman-teman mau dapat koin dari Shopee-nya. Terima kasih buat teman-teman yang sudah nonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.